menyebabkan para sahabat dah panik. Tak tahu luas padang pasir, tak nampak apa dengan angin ribut taufan. Kau jangan main-main. Kami pernah dengar dekat padang pasir ni, tak ada orang yang lebih terror, yang lebih alim, yang lebih power daripada Rafiq bin Umair At-Ta'i. Jumpa Rafiq ni, dia kan perompak penyamun. Tapi orang, dia masalah dia zaman dulu kan. Kalau kau rompak, kau samun orang, tak ada bukti, orang tak ada apa-apa. Sama macam sekarang juga. Orang kata ni perompak penyamun, tapi ada bukti je. Mana bukti? Tak ada. Aku seorang aja. Yang bagus ni seorang. Kalau ada kawan, ada lah. Memang ni mangkuk ni. Nah, adalah bukti. Dia seorang-seorang Lorenzo relax. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ni kita sambung kembali kisah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Sahabat yang kita nak cerita pada malam ini bernama Sayyiduna Rafi' bin Umair At-Ta'i radhiyallahu taala anhu. Hal ataka naba'u Rafi' bin Umair At-Ta'i dahiyati as-Sahra'i wa fatikiha al-kabir? Adakah kamu pernah mendengar kisah seorang sahabat yang bernama Rafi' bin Umair At-Ta'i, diberi gelaran Dahiyatus Sahra, jenis padang pasir? Mana orang paling hebat, paling pakar di padang pasir. Kita kalau orang campak kita kat padang pasir, Al-Fatihah je lah tuan-tuan. Dia kau campak kat padang pasir, tak ada hal punya. Laqad tala' al-Islamu ala Rafi'in falam yulqi ilayhi balan walam yu'irhu ay iltifatatin ذلك لأنه كان مشغولا عنه بالإغارة على أحياء العرب واستلاب كرائم إبلهم أو إبلهم. Ketika Islam sampai di Madinah, Rafi' bin Umair At-Ta'i tak ambil pot langsung pasal Islam. Ah, benda ni lantaklah. Orang nak ikut Islam ke aku tak nak. Dia cara dia lah. Kenapa? Kenapa macam tu dia ni? Sebab Rafi' ni bekerja sebagai apa? Li'annahu kana mashghulan. Dia sibuk sangat untuk apa-apa tuan-tuan. Kerja dia menyerang mana-mana orang-orang Arab, rombongan-rombongan Arab, dan kerjanya merampas, mencuri unta-unta pedagang-pedagang yang melalui padang pasir. Itulah kerja dia. Merompak menyamun, merompak menyamun. ولا تحسبن ان رافعا كان زعيم قبيله من قبائل العرب او كانت له ساريه يغزو بها او عصبه تشد ازره. Kalau kita cerita tadi kat sini, kita kata sibuknya Rafi' ni kerja dia apa? Kerja dia rompak orang berniaga dekat padang pasir kan. Orang lalu dia rompak. Mungkin orang akan ingat Rafi' ni dia ada geng dia, dia ada tim dia, dia ada kumpulan apa penyamun tarbus ni yang support ramai-ramai untuk menyerang rombongan-rombongan kabilah-kabilah yang berniaga ni. Orang nak ingat macam itulah. Mungkin ini leader, Rafi' ni ketua kepada geng-geng mafia padang pasir ni. Dia kata apa? Lam yakun Rafi'un syai'an min zalika wala qariban min zalika. Rafi' langsung, orang kata, kalau orang kata dia ada geng, dia ada klik dia, dia ada kumpulan, tak, langsung tak ada kena-kena. Wa innama kana badawiyan min abna'i sahra'i kawwala li nafsihi jaishan min nafsihi. Yang mana Rafi' bin Umair At-Ta'i langsung tak ada geng, langsung tak ada tim, langsung tak ada. Habis dia merompak dengan siapa? Dia seorang-seorang Lone Ranger. Ha, senang apa ni? وجعل يشن غارته على بيوت العرب وحيدا فريدا. Setiap kali serangan yang dilakukan, rompakan yang dilakukan, dia buat seorang-seorang aja. Bagusnya dia ni. Kita kalau nak buat jahat, jangan berjemaah tuan-tuan, seorang-seorang cukup.
Kalau buat jahat berjemaah ni dosanya panjang. Man sanna sunnatan sayyatan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha. Kita akan tanggung dosa, dan geng-geng yang buat dosa pun kita dapat share pasal kita shareholder. Kita leader dia, leader buat maksiat, leader penyebaran video, leader pelakon, leader berjadah semua. Bodoh punya politik kat Malaysia ni. Stupid, terotak punya orang. Kan? Zaman bila punya hidup aku pun tak tahu. Kau kalau nak buat, bukanlah kita nak ajar orang buat maksiat, nak uzbilan min zarik. Dia buat macam ni. Dia buat kerja seorang je. Dia tak pernah ajak orang bersyubahat dengan dia. Wa yarza'un nas bi'azzi ma yamlikunahu. Suma ya'udu saliman ghaniman maghfuran. Dia pergi, dia rompak, dia gembat seorang-seorang, dia balik, dia pun kaya seorang-seorang. Dia tak pernah, dia tak ajak geng dia, dia ada. Seorang-seorang aja. Wa qad taqul alam yakun fi hadhihi al-ahya' allati yughiru 'alayha rafi'un abtalun anjadun qadiruna ala mutaradati hadha al-fatik. Mungkin orang akan tanya, hebat no dia ni, seorang-seorang buat kerja, takkan tak ada orang boleh tangkap dia kan. Man, contoh bila Rafiq ni pergi serang mana-mana kampung, mana-mana kabilah, mana-mana kafilah, takkan tak ada, bahasa kita kata polis lah kan, takkan tak ada polis ke boleh tangkap dia ke siapa-siapa ke. Dia seorang je pun tak mampu nak kejar dia. Wastinqadhi karaimi iblihi minhum walqadha alaihi. Kenapa orang tak mampu tangkap dia? Kenapa orang tak mampu nak rampas balik barangan-barangan yang dirompak tu? Bala. Innahu kana fi abna'i sahra'i man la yaqiluna an rafi'an syaja'atan wa jur'atan wa ikdaman. Kata betul. Dekat padang pasir zaman tu ramai je orang hebat-hebat, berani-berani macam Rafiq ni. Pakar-pakar. Memang ada, bukan tak ada. Walakinnahu lam yakun bainahum man yumathiluhu fi ma'rifati asrari hadhihi as-sahra. Tapi masalah problemnya apa? Memang ada orang hebat, orang berani. Orang kata abang kawasan, ayah di kawasan, sadu-sadu, boleh kejar, no problem. Tapi masalah satu tuan-tuan, apa dia? Tak ada seorang pun yang mempunyai kepakaran membaca padang pasir seperti Rafiq bin Amr bin Umair At-Ta'i. Jadi padang pasir ni dah jalan dia, ada lorongnya, ada petunjuknya, ada perangkapnya, di mana airnya, dia tahu belaka. Hatta urifa bainal arabi bi annahu ahda badawiyun bi rimari sahra. Sehingga terkenal di kalangan masyarakat Arab, Rafiq bin Umair, orang yang paling pandai, badawi paling terer bab pasir-pasir di padang pasir. Canggihnya. Wa qad kana min sya'ni Rafiq annahu idza azama ala ghazwi qaumin ayastahdira adadan kabiran min baydin ni'ami wa ayamla'ahu bil ma'i. Dengar cerita dia tuan-tuan, macam mana dia ni merompak. Rancangan dia macam mana? Boleh belajar lah. Dia kata, Rafiq ni bila dia nak menyamun, nak merompak mana-mana kampung, mana-mana rombongan, dia buat apa? Dia akan kumpulkan sebanyak yang mungkin telur burung unta. Tahu telur burung unta kan? Besar bapak tu. Itu kita kalau telur burung unta tu, makan satu keluarga boleh makan tuan-tuan. Sebiji, besar bapak. Bukan pakai kuali kena masak, kena pakai kawah. Tebal gila telur tu kan. Telur burung unta. Dia akan cari banyak 5, 6 biji, 10. Wa ayam la'ahu bil ma'i. Setelah dikosongkan isinya, dia dah makan segala isinya. Kulit telur ni kuat tau, kulit telur burung unta ni. Dia akan penuhkan dengan air. Dia buat macam apa, tapuel lah. Buat isi air, botol isi air. Wa yadfinahu fil amakin al ba'idati allati la tatawu qadab fi batni as-sahra. Nanti bila dia sampai kat padang pasir, dia akan tanam. Dikorek tanah, dia letak satu kat sini. Lepas tu pergi jauh lagi, dikorek dia tanah. Dia dah tanda dah. Ni kawasan dia letak air yang dia letak dalam apa? Telur burung. Burung apa tadi? Burung unta. Aku dah burung puyuh lah pula. Burung puyuh apa barang besar ni? Besar ni.
Jadi dekat padang pasir tu dia ada port dia, dia letak, dia letak, letak, letak. Dia je yang tahu kawasan tu. Summa yashunnu gharatahu ala ma yasha min ahya'il arabi. Kemudian dia akan serang mana-mana kampung, mana-mana rombongan yang dia nak serang. Wa yasuqul ibla allati yastalimuha amamahu wa yamdi biha ila tilka al-mafawis allati lam tu'ti sirraha li ahadin ghairihi. Bila dia serang, dia rompak, dia akan bawa lari segala binatang-binatang ternakan ni, dia pecut, dia akan pergi bawa jauh-jauh-jauh-jauh sampai ke padang pasir, tengah-tengah padang pasir yang orang Arab sendiri pun tak berani pergi dekat tengah padang pasir tu. Gila ni, gila punya kerja ni. Kan, padang pasir ni macam laut lah. Silap gaya engkau, kalau laut tu lemas lah, kalau padang pasir mati kering. Macam mana terrier pun kau, jangan overconfident. Jadi dia ni, dia akan bawa lari barang-barang curi tu sampai ke tengah-tengah padang pasir. Fa'idha dakhala fiha wa awghala fi matahatiha kafa ashabuha an mutaradatihi. Bila dia dah jauh kat padang pasir, orang tak akan kejar dia dah. Sebab orang tahu kalau kejar dia ni berisiko tinggi, matilah kau dekat tengah padang pasir. Jadi apa tujuan dia letak air apa tu, telur burung unta tadi, burung unta kan, tujuan dia letak apa? Untuk dia minum lah tengah padang pasir nanti. Dah jauh kan, orang mana tahu. Dia akan korek kawasan tu, dia minum. Orang yang kejar dia mana tahu kawasan tu. Kalau kejar, silap gaya, boleh mati kering. Tak payah kejar, halal, halal. Itulah kerja dia, hebat. Panjang pula umur dia tuan-tuan semua. Allah nak bagi kan, Allah nak bagi kurniaan kat dia. Dia kata apa? Wa fi sanati tasi'ati lil hijrah, pada tahun 9 hijrah, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amra bin Al-As ala ra'si sariyatin min saraya al-muslimin ila bilad at-tayyin, wa amarahu bi an yastanfira man aslama min al-arabi lil khuruji ma'ahu ila syam li qitalir rum. Pada tahun 9 hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan seorang sahabat Amr bin Al-As yang baru masuk Islam pada tahun 8 hijrah, Fathu Makkah. Baru masuk Islam tahun lepas, Amr bin Al-As. Yang mana Amr bin Al-As ini mengetuai satu pasukan kecil para sahabat untuk pergi ke sebuah negeri bernama Tayyin. Dan Nabi suruh Amr bin Al-As dengan pasukan ini, kalau jumpa mana-mana Arab Badawi, ajak pergi perang, ajak pergi berjuang berjihad menentang tentera Rom dekat Syam. Anak siapalah bising berbenar kat belakang tu, pening kepala pun nak ngajar. Tu tertukar telur burung tadi tu, mepatilah telur puyuh lah, telur unta tu. Sunat budak ni pun tahu. Khabar ke budak tu, janganlah bising, kau nak lari-lari lah. Kaki tu lari, mulut tu senyap. Kaki lari tak apa, ni tak dengan kaki dengan mulut meriah. Pening kepala aku nak ajar aku tu. Wa yasta'lifa man lam yuslimu minhum hatta la yanzamu ila a'da'ihi. Dan Nabi arahkan kepada para sahabat ni, bila korang pergi nanti, pergi berentas padang pasir, jumpa Arab Badawi, ajak jihad, ajak jihad, ajak jihad, dan ajak elok-elok. Jangan kasar, jangan paksa, ajak elok-elok pergi berjihad. Wa kana fi sariyati Abu Bakar bin Siddiq wa Umar bin Al-Khattab wa ta'ifatun min jilati sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam rombongan para sahabat ni ada sahabat-sahabat veteran, Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Khattab, dan sahabat-sahabat yang hebat-hebat yang lain. Fantalaqu, maka mereka pun bergerak. Hatta idza balagu jabal tayyin amyan alaihim al-turuq wa khafu ala anfusihim min ad-diya' wal halak. Berjalan merentas padang pasir berkilo-kilometer, sampailah dekat sebuah lokasi yang Nabi kata tu Jabal Tayyin, Bukit Tayyin. Sampai dekat bukit tu, kompas rosak tuan-tuan. Kompas diorang lah. Tak tahu. Ah, sudah. Pasal gila padang pasir ni. Tak tahu mana arah mana, arah mana.
Dia ada petunjuk jalan padang pasir ni. Kalau malam orang guna bintang, kan tengok bintang atau arah timur barat ni. Kalau siang, kok mana bintang tak ada, apa tak ada? Ah sudah. Wa khafu an anfusihim al halak wad dayak. Menyebabkan para sahabat dah panik. Tak tahu luas padang pasir, tak nampak apa dengan angin ribut taufan. Kau jangan main-main. Ujian mikrofon kau sedap. Faqala Umar bin Khattab, hatu lana rajulan khabiran yakunu dalilan lana fi hadhil mafawiz. Al-Umar kata, siapa ada yang, siapa ada kenal di kalangan kita, orang yang kenal, yang pakar perjalanan di padang pasir, siapa dia? Cari. Kita tak tahu kat nak ke mana ni, panggil, cari. Siapa di kalangan tentera Islam yang pandai dalam bab padang pasir ni? Faqilalahu, lalu ada orang kata, laisalakum illa Rafi' bin Umair al-Ta'i, fa innahu a'rafu an-nas bi hadhil fayafi wa absaru bi masalikiha, fad'u Rafi'an wa ittakhadhuhu dalilan lahum. Lalu dikatakan, wahai Umar, kami pernah dengar dekat padang pasir ni tak ada orang yang lebih terer, yang lebih alim, yang lebih power daripada Rafi' bin Umair At-Ta'i. Sedang molek kampung dia. Nama dia apa? Rafi' bin Umair At-Ta'i. Kawasan yang sahabat tu sesat dekat mana? Jabal At-Ta'i. Kau faham ke dia aku cakap apa ni? Kampung dia lah tu. Ha, kampung dia ni, Rafi' tu. Oh, pernah dengar nama dia. Pakar padang pasir tu. Lalu dia pun cari mana Rafi' bin Umair At-Ta'i. Ditakdirkan Allah jumpa. Jumpa Rafi' ni, dia kan perompak penyamun. Tapi orang dia masalah je yang zaman dulu kan. Kalau kau rompak, kau samun orang, tak ada bukti, orang tak ada apa-apa. Sama macam sekarang juga. Orang kata dia perompak penyamun, tapi ada bukti je. Mana bukti? Tak ada. Aku seorang aja. Yang bagus dia seorang. Kalau dia kawan, ada lah memang dia mangkuk ni. Nah, adalah bukti. Dia seorang-seorang Lorenzo dia relax. Dia tarikan Allah, sahabat jumpa dia ni. Dan minta dia ni supaya menjadi penunjuk jalan untuk pergi berjuang berjihad. Qadha Rafi'un bin Umair ma hadhi safatil mukhtarati min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ayyaman bilayaliha hatta anjazu ma umiru bihi. Allahu Akbar. Ditakdirkan Allah, Allah Ta'ala pilih penyamun tarbus ni tuan-tuan, perompak yang terhebat di padang pasir ni, ditakdirkan Allah dipilih menjadi penunjuk jalan kepada para sahabat yang terlalu mulia radhiyallahu ta'ala anhum ajman. Allahu Akbar. Rezeki je, rezeki. Kau tengok tu, pelik kan cerita ni. Batu kita ni, ya Allah, kadang ada orang macam tu. Dia pun tak tahu macam mana Allah Ta'ala boleh pilih menjadi para, menjadi sahabat kepada orang-orang alim, suhbatul ulama. Allah pilih dia. Asal dia biasa-biasa je, tapi Allah pilih dia. Adalah tu kehendak Allah pada hamba Allah. Allah nak beri kebaikan kepada dia ni. Dia pun tak sangka penyamun tarbus Saribdul ni jadi penunjuk jalan kepada Abu Bakrin wa Umar wa Osman wa Ali, jillatul sahabati. Masya Allah. Tidur dengan diorang, makan dengan diorang. Fara'a Rafi' min karimi syama'ilihim. Satu lagi Allah, yalah dikerja Allah kan. Bayangkan duduk dekat tengah padang pasir penyamun ni, Allah pilih dia, Allah pilih dia. Sebab tu kan Allah kata ahasiban nas, Allah kata am hasibtum annama khalaqnakum abathan. Adakah kamu fikir aku ciptakan kamu sia-sia? Tak kan. Semua manusia dalam dunia ni Allah buat tak sia-sia. Ada peranan, ada, ada kerja dia. Kita tak tahu, adalah peranan dia tu. Kita pula jangan perasan bagus lah. Ha, gitu. Tu budak-budak yang berlari tu, ada peranan dia tu. Apa peranan dia? Aku pun tak tahu apalah. Untuk berikan kesihatan tubuh badan lah kot. Ha, tapi janganlah bunyi-bunyi suara, pening kepala aku nak ngajar nanti. Ni tuan-tuan semua, Allah pilih dia. Sepanjang-panjang Rafi' bin Umair At-Ta'i menjadi penunjuk jalan,
Fara'a rafi'un min karimi syama'ilihim wa sumuwi hadihim ma zara'a hubbahum fi qalbihi zara'an. Jadi para sahabat ni ikutlah Rafi' ni dalam perjalanan dekat padang pasir. Dan sahabat ni kan beriman, Rafi' tak beriman pun dia perhati je para sahabat Nabi. Kalau berhenti, akhlak mereka macam mana, budi pekerti mereka macam mana. Kalau berhenti, sembahyang berjemaah, malam-malam qiyamul lail, makan berjemaah. Laqad wajadahum ubadan fi laili fursanan fi nahar. Rafi' memerhatikan para sahabat Nabi ni pada waktu malam menjadi seorang yang amat kuat beribadat qiyamul lail, sembahyang malam. Keesokan harinya menjadi pejuang-pejuang yang berani, zuhadan fid dunya, terlalu zuhud dengan dunia, raghaban bima indallah min husni thawabi, dan teramat mencari keredaan Allah atau pahala yang Allah kurniakan di hari akhirat nanti. Fakana lahu ma'ahum sya'nun yarwihi laka Rafi' bi nafsihi. Biarlah Rafi' menceritakan sendiri bagaimana pengalaman dia bersahabat, bermusafir dengan sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Fayaqul laqad kuntu khilala suhbati lil qawmi at'ammaluhum jami'an wa atafarrasu minhum Aba Bakr khasatan wa atawassamuhu wa usirhu bihtimami ala sa'iri ashabihi wa fi kullin khairun. Rafi' kata, ketika aku bermusafir dengan sahabat Nabi ni, aku perhati seorang demi seorang. Sahabat pun perhati juga dia. Jaga-jaga sikit mamat ni, kau dah rembat unta tak pasal ke? Dia perhati sahabat juga. Yang paling dia perhati siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Aku perhati Abu Bakar ni lain pada yang lain. Orangnya, akhlaknya, ibadatnya, qiyamulailnya, mujahadahnya. Dan di waktu yang sama Rafi' kata, yang lain-lain pun bagus juga, hebat-hebat, tapi Abu Bakar paling hebat. Falamma udna ila al-manazil allati kharajna minha wa awshaku an yufariquna ahsastu annahum sayaghduna ma'ahum biqalbi fa ataitu Aba Bakr wa qultu. Apabila sampai kan Rafi' ni ditugaskan untuk menjadi mutawif, guide, sampai boleh jumpa jalan besar lagi, kata jalan utama dekat padang pasir tu nak menuju ke arah utara, selatan dan sebagainya. Dia pun follow jalan-jalan sampailah satu tempat. Sahabat kata, okey Rafi', terima kasih banyak atas segala bantuan kau selama ni. Bolehlah kalau kau nak balik kampung kau semula. Jadi nak babai lagi tu, nak pisah. Ketika dia nak berpisah dengan aku, ahsastu annahum sayaghduna ma'ahum biqalbi. Apa kata Rafi', aku rasa hati aku macam berat nak berpisah dengan dia orang. Kan? Lain macam rasa. Padahal dia tu penyamun tu. Tapi penyamun ni aku pun confused juga. Ni nak kabar Allah Ta'ala nak bagi ke dia? Allah nak bagi ke dia? Allahu Akbar, untung dia ni. Fa'ataitu Aba Bakrin wa kul ya rafiqal khairi inni tawassamtuka wa akhtartuka min bayni ashabika fadhkur li shay'an idha hafiztu kuntu minkum wa mislakum. Allah, aku baca ni meremang belum ni. Gua meremang ke tidak? Gua tak faham nak buat macam mana. Dia kata apa kat saya Abu Bakar As-Siddiq masa nak pisah tu? Dia pergi ke Abu Bakar As-Siddiq. Dia tak kenal tau. Dia tak kenal ni Abu Bakar As-Siddiq, manusia yang paling mulia selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang akan masuk syurga tanpa hisab. Orang yang akan masuk syurga lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni paling mulia, dia tak kenal pun. Tapi nak khabar rezeki dia. Dia pergi jumpa Abu Bakar, dia kata, "Ya Rafiqal Khairi." Wahai teman yang terbaik, dia kata ke Abu Bakar As-Siddiq. Ini tawassam tukam. Dalam beberapa hari saya berjalan dengan rombongan tuan ni, saya rasa tuan yang paling baik sekali. Aku confused macam mana penyamun ni, dia ada fitrah dia. Dia kenal ramai-ramai jemaah ni, ni yang paling baik. Kita tak kenal dalam surau ni, mana paling baik. Baik belaka insyaAllah. Amin. Aminlah kuat sikit.
macam tak confident je, tawaduk lah tu. Wa akhtartuka bi bain ashabika, dalam ramai-ramai rombongan ni, ramai kawan-kawan kamu, saya rasa kamu yang paling bagus sekali. Ya, memang sungguh lah. Jadi sebelum kita berpisah ni, saya pun sedih juga ni. Boleh tak tuan pesan dekat saya, fazkur li syai'an, sebutkan padaku satu benda. Idza hafiztuhu, bila aku buat benda ni, kuntu minkum wa mislakum, maka aku akan jadi seperti kamu semua. Allahu akbar. Dia tekan penyamun tapi ada hati nak jadi baik, orang kata. Kan nampak brutal, dalam hati ada tamat, ha, gitu. Nak jadi baik, nak jadi macam sahabat-sahabat Nabi. Boleh tak pesan kat saya satu benda? Kalau saya buat benda ni, saya akan jadi macam kamu semua, kata Rafi'. Maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Atahfaz asabi'aka al-khamsah? Kau apa tak jadi kau ada berapa? Eh, memang jauh. Lima lah jadi lima. Haa, meh ni aku ajar. Ud'alaiha. Ikut, kira. Lima eh? Okey, lima. Yang pertama, apa kata? Ucapkan. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Haa, ajar ucap dulu. Pasal mama ni tak Islam lagi. Yang kedua, bila kau dah ucap, wa tuqimus salah, dirikan sembahyang, jaga sembahyang. Wa tu'tiyaz zakat in kana laka malun, dan tunaikan zakat kalau kau ada harta. Banyak harta bang, nyamun ni. Wa tasumu ramadan, berpuasalah bulan Ramadan. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaiha ilaika sabila, dan buat haji kalau kau mampu. Kau kata apa khabar aja rukun Islam pada penyamun ni. Thumma qala, lalu Abu Bakar kata apa? Wa hal hafizta? Hafalah. Faqultu na'am wa asma' minni. Apa kata Rafi'? Ya, saya hafal dah. Jadi tuan dengar ya, saya ulang. Ha, cuba kau ulang dengar. Inni ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ucap. Wa amma as-salata, wa amma as-salatu falan atrukaha abadan. Adapun sembahyang, saya takkan tinggal buat selama-lamanya. Sebab dia dah belajar dengan sahabat, dia tengok kan, musafir dengan sahabat, dia perhati-perhati sahabat sembahyang. Wa amma zakatu, adapun zakat, fa in yakun li malun uaddiha, kalau saya ada harta saya akan bayar zakat. Wa amma ramadan, adapun puasa Ramadan, fa sa'asumuhu haitsu hayy min haitsu aw ma hayitu, selagi nyawa di kandung badan aku akan berpuasa. Wa ammal hajj, adapun haji, fa in astati' ahujju insyaallah, kalau aku mampu, aku berkemampuan, aku akan buat haji insyaallah. Semoga Allah Taala menggunakan kepada kita semua untuk buat haji. Amin. Wa mundu dhalika al-yawm, sejak pada hari itu, tawalis as-sahra'i Rafi' bin Umar tilka safhati as-sawda' min hayatihi وفتح صفحة الأخرى صفحة المشرقة بالنور الإيمان المتلألئة بضياء القرآن. Semenjak pada hari itu, penyamun padang pasir yang paling hebat ini tuan-tuan, berubah hidupnya, membuka lembaran baru dalam kehidupannya, menutup lembaran-lembaran yang hitam gelap penuh dengan jenayah, rompakan dan sebagainya, ditinggalkan belakang, berubah menjadi seorang yang baik, wara' dan tersenarai di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Rezeki, rezeki, rezeki. Harap-harap Allah Taala jagalah iman kita sampai kita mati insya-Allah. Amin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Amin. Siapa sangka? Dia pun tak sangka. Kan, kerja dia merompak je kerja dia, tapi nak kabur rezeki, tiba-tiba bertemu dengan para sahabat tengah-tengah padang pasir. Lepas tu para sahabat kena tolong, dia tolong pula tu. Allahu akbar, rezeki. Ha, itulah. Allah. Lepas tu kita ni kalau Allah Taala kurniakan rezeki menjadi teman para alim ulama, berkhidmat dengan ulama, jangan lepaskan rezeki tu. Tu rezeki besar tu, jangan dilepaskan. Rugi dunia akhirat, rugi kita. Ada keberkatan. Laqad kana dhalika naba'u Rafi' bin Umar fi jahiliyatihi fa ilayka tarafan min naba'i ba'da islamihi.
Cerita yang kita ceritakan tadi tu bercerita pasal dia masa zaman dia menyamuk-menyamuk dulu kan. Sekarang dia kata sampailah masa untuk kita dengar cerita bagaimana setelah dia Islam. سيرى خليفة المسلمين أبو بكر الصديق جيشا مكونا من أربع فرق لغزو الروم في بلاد الشام. Di zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu membentuk satu pasukan tentera yang dipecahkan kepada empat kumpulan. Empat kumpulan mujahidin ini akan dihantar berperang di Asy-Syam. فَانْدَفَعَ الْجَيْشُ الْغَاذِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُحَارِرُ الْبِلَادِ. Maka empat pasukan ini pergi berjuang berjihad fi sabilillah. وَيَرْفَعُ فِي كُلِ أَرْضٍ تَطَأُهَا قَدَمَهُ صَوْتَ الْأَذَانِ لِيُعْلِنَ لِلنَّاسِ أَنَّ أَحْدَ الْعُبُودِيَّةِ لِلْقَيَاصِرَةِ قَدْ انْقَضَى. Di mana sahaja tempat, negeri, kawasan, tanah, bumi yang tentera Islam sampai akan dilakukan dengan laungan azan, menunjukkan dah berakhirnya pemerintahan zalim Rom. Habis, sekarang ni Islam memerintah. Azan. Wa ana al-ubudiyyah lillahi wahdahu, dan tidak ada penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yakun ar-rum yahsibuna hisaba li jaysh al-muslimin aw ya'bahuna lahum. Rom dulu dia tak peduli pasal tentera Islam. Bagi dia tentera Islam ni celah gigi. Alah. Rom besar. Islam Makkah Madinah Taif semenanjung Arab, jaziratul Arab, ciput je. Rom besar bapa. Macam kita lah kalau payah sangat nak faham, China nak perang dengan Malaysia. Gila apa? Kan kita ni padan, entahlah payah nak cakap kan. Memang tak boleh modal dia kata. Tak badan. Jadi Rom, siapa tu? Tentera mana nak lawan tu? Buang karen layan. Falamma ra'aw yulhiku bihim hazimatil wal hazimah. Wa yuhaddid jundahum bil fana'. Hasyadu juyushahum fi Antakya. Tapi bila Rom ni perhati, mana dia ni orang mana? Menang. Daripada bawah tu, kalau kita tengok daripada Marina, naik atas ke Jordan, Syam, kan pusat pemerintahnya dekat Turki. Ataupun dipecahkan kalau dekat belah Afrika, kat Mesir. Kalau pecah lagi jauh, pergi ke Eropah, Spain. Besar Rom ni, besar. Tengok. Dia dah naik, Islam naik. Ya, pasal lah. Cepat pula tu. Tentera kita asyik kalah. Kenapa hal lah? Lalu dia orang pun bersiap sedia untuk berhadapan dengan tentera Islam. Lalu mereka pun bersiap sedia menuju ke sebuah lokasi bernama Antakya. Antakya ni sekarang dekat Turki lah. Jadi kalau kita nak menggambarkan peristiwa ni dekat mana? Di Turki. Antakya. واستخدموا نجنات نجدان من أطراف الدولة البيزنطية حتى اجتمع له 250 ألف محارب. Bila dia dapat berita dia kalah pula, bukan sikit-sikit kalah, teruk tau. Dia pun kata ni bukan sebarangan tentera ni, kita kena lawan sungguh-sungguh. Dan dia orang minta bantuan daripada tentera-tentera yang bersekutu dengan Rom, sehinggalah berhimpun tentera Rom seramai 250 ألف محارب, 250,000 tentera. 250,000 anggota tentera. Sumadafa'u bihadha jaysh al-aramram fi wajh al-muslimin famada yastaridu al-bilad allati faqadaha ar-rum wa yuhaddid al-jundud al-muslimi bil fana'. Dia pun turun ke bawah untuk berhadapan dengan tentera Islam dan berjaya merampas kembali beberapa kawasan-kawasan yang pernah ditakluki oleh tentera Islam. Jadi tentera Islam ni tak ramai, terpaksa berundur. Fatayara al-muslimuna rusulan min indihim ila al-madinah yasifuna lil khalifati al-mawqifa wa yaqulun al-ghawth al-ghawth wal 'ajal al-'ajal. Maka tentera Islam ni apabila berhadapan dengan tentera Rom yang ratusan ribu, 250,000, tak ada pilihan lain kecuali kena hantar berita kepada kerajaan pusat di Al-Madinatul Munawarah, minta tentera tambahan, minta Abu Bakar As-Siddiq hantar anggota tambahan untuk berhadapan dengan tentera Rom. Kana Khalid bin Al-Walid izaka fil Iraq.
Khalid bin Al-Walid ketika itu mengetuai pasukan tentera Mujahidin di Iraq. Iraq di bawah Parsi. Tapi dalam sejarah Islam, tentera Islam kalahkan Parsi dulu, baru kalahkan Rom. Pasal Parsi, dia punya kekufuran lebih teruk pada Rom. Parsi sembah api. Rom ni Ahlul Kitab. Kurang-kurang dia ada otak, ada skul. Dia tak ada Taurat, dia ada Injil. Dia kenal Nabi Muhammad. Boleh bincang. Kalau yang belah-belah Iraq, belah-belah apa nama, Majusi, yang sembah api ni, dia mana ada Nabi Rasul. Memang kapir berdengkung lah. Jadi settle yang tu dulu. Jadi tentera Islam masa tu tuan-tuan dah menguasai Iraq, diketahui oleh Khalid bin Al-Walid. Fa'asal ilaihi siddiq ya'muruhu bitawajuhi tawwan ila biladi syami linajidatil jayshil muhaddadati bil fana' fastajaba Khalid li amril khalifah. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengarahkan kepada Khalid bin Al-Walid supaya bergerak keluar daripada Iraq menuju ke Rom untuk menyelamatkan saki bakit tentera Islam yang berada dalam keadaan bahaya sangat. Fastajaba Khalid amrul khalifah. Khalid bin Al-Walid tuan-tuan bila dapat arahan khalifah Abu Bakar As-Siddiq terus mengambil tindakan. Wa madha bi 10,000 min sanadidil muslimin fihim Rafi' bin Umair At-Ta'i liyakunu madadan li jayshil muslimin fi Syam. Lalu Khalid bin Al-Walid menghantar selama berapa ramai? 10,000, 10,000. Nak menghadap 250,000. 100,000 mujahidin bergerak daripada Iraq naik ke atas. Dan dalam ramai-ramai mujahidin siapa dia? Rafi' bin Umair At-Ta'i, mantan penyamun padang pasir yang terkenal. Laqad kana ala Khalid bin Al-Walid ayasil bi jaysi ila Suriyata fi aqsar waqtin. Dalam perancangan Khalid, kita mesti sampai ke Syria secepat mungkin. Pada Iraq, for Iraq, kalau ke Syria aku kena turun. Atas ni Iraq, kau turun Syria, kau naik balik Turki. Wa yasluka tariqan yatajannab fihi muwajahat ar-Rum hatta la tahula dunahu wa dun al-iltiqa' ma al-muslimin. Faja'ala yastashiru ashabu wa yaqul. Lalu Khalid bin Al-Walid kata ke tentera Islam, kita kena lalu kawasan masa tu kan Iraq dengan Turki kan border sepadan. Sekarang pun border Iraq dengan Turki. Jadi Rom dan Parsi bersempadan. Laluan sempadan ni berisiko, kalau kau nak masuk Syria, kau berisiko berhadapan dengan tentera Rom. Lalu Khalid pun tanya dekat para sahabat dia, siapa tahu jalan yang paling selamat untuk kita masuk ke Syria tanpa bertembung dengan tentera Rom yang berada dekat border Turki dengan Iraq. Siapa tahu? Man li bimithi hadhi tariq? Siapa tahu jalan? Faqama ilaihi Rafi' bin Umar At-Ta'i. Faqala ana laka ya amir al-mu'minin. Ya amir. Bangkit Rafi' kata, saya tahu. Wahai panglima Islam Khalid bin Al-Walid, saya tahu. Qala wa kaifa? Khalid kata, kau tahu mana? Kau tahu mana? Kau biasa lalu kawasan ni ke? Apa kata Rafi'? Naqta'u sahra ibtida'an min qaraqil wa mururan bi siwa wa arak wa intihaan bi tadmur. Teri mamat ni. Dia kata apa? Gini. Kita akan ikut laluan padang pasir. Orang tak lalu kawasan ni. Kawasan ni kau lalu memang kujul. Kita akan lalu. Macam mana? Start kita lalu padang pasir sampai sebuah tempat nama Qaraqir, berhenti. Daripada Qaraqir kita teruskan perjalanan sampai dekat Siwa, nama tempat tu. Berhenti, rehat. Daripada Siwa teruskan perjalanan sampai ke Arak dan akhirnya kita sampai dekat Tadmur. Dalam empat nama disebut tuan-tuan, Qaraqir, Siwa, Arak dan Tadmur. Anda tahu satu je, Tadmur. Lagi tiga aku tak pernah dengar. Apa benda ni? Nak kawal terrornya whiz dalam kepala Rafi' bin Umair At-Ta'i. Sebab anda pernah pergi Tadmur ni. Tadmur ni tuan-tuan, madinatun fi shimali syarqi fi Suria biwahah fi badiyati Syam kanat asimatul malikah Zanubia wa mahattan tijariyan fi tariqil qawafil fataha imratur Orlianus wa damaraha
wa dhalla tahta hukmi ar-Ruman ila an akhadha al-muslimun ala yadi Khalid bin al-Walid. Tadmu ni satu bandar besar yang terletak di sebelah syarqi gharb, utara syarq, shimal utara, syarq timur, utara timur Syria, di sebuah padang pasir besar, merupakan ibu kota kerajaan Zanubia. Nanti saya dekat Google kerajaan Zanubia, keluar nanti gambar tu. Dan tempat orang transit berniaga dekat kawasan tu. Bandar Zanubia ni tuan-tuan besar dan duduk di bawah pemerintahan Roman, Rome, dan akhirnya dapat kembali tentera Islam zaman Khalid bin Al-Walid. Ansar nak pergi Syria dulu, zaman kita belajar. Alhamdulillah lah nak pergi dekat Tadmo ni. Memang kalau tuan-tuan tengok macam cerita apa, cerita ala cerita apa tu, bukan cerita Lord of the Ring, cerita apa tu yang cari-cari, yang cari-cari harta karun tu, bukan pirate, apa Jonas tu, Indiana Jones tu kan, Indiana Jones tu kan. Ha, lebih begitu lah ceritanya. Kau jalan tengah padang pasir, nanti kau naik kereta, naik bas kan, tiba-tiba tersergap di hadapan kita bangunan lama. Huu, istana besar bapak, tapi tak ada orang. Sunyi, tapi bandar besar tengah padang pasir. Dan kita kata macam bandar bunian lah gitu. Tapi itulah kerajaan Roman Zanubia. Lama dekat Tadmo, anda ingat? Pernah pergi kawasan tu. Tengah-tengah padang pasir. Maka Rafiq kata, kita last kali perhentian kita dekat Tadmo. فَإِذَا نَحْنُ خَلْفَ حِمْصَى فِي أَوَاسِطِ بِلَادِ الشَّامِ حَيْثُ تُرَابِطُ جُيُوشُ الْمُسْلِمِينَ فَيُفَاجَأُ بِنَا الرُّومُ فَلَا يَدْرُونَ إِنْ كُنَّا حَبَطْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ نَبَعْنَا لَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ. Dia kata apa? Bila kita dah sampai dekat Tadmo, tempat kerajaan Zanubia ni, kita sekarang sudah berada dekat tengah-tengah Syria. Fi awasat Syam, tengah-tengah Syam. Haitsu turabitu juyush al-muslimin. Jadi dia kata dekat sini, ginilah. Ini apa nama tadi? Tadmo. Bawah ni Homs. Homs ni tentera Islam ada tunggu kat sini. Stand back kat sini. Atas ni, kau pergi tinggi atas, Turki. Turki. Halab atas Turki. Kita akan berada dekat tengah-tengah. Gitu. Kalau ikut highway apa benda tu, balik kampung timur, lebuh raya pantai timur tu, macam Kemaman lah gitu. Kemaman, atas tu Dungun, bla bla bla, belakang tu Kuantan. Kita kat tengah-tengah sekarang ni. Fayufaji'u bina Rum. Maka Rum akan terperanjat dengan kehadiran kita, sebab kita berada di tengah-tengah. Terisau dekat sini juga, dorang dekat depan. Maka Khalid kata, okey, kita nak ke sana tu, memanglah sedap kau cakap tu, nak ke sana tu. Fakaifa lana bil ma'i fi sahra'il muqfirati wa ma'ana 20 alf nasamatin baina insan wa jawadin. Khalid tanya soalan. Kau cakap tu betul lah. Habis air kat mana air? Ayo. Ni jauh ni nak mengetah pada pasal berhari-hari ni kata. Ayo ni mana? Nak cari kat mana? Kita ada 10,000. 10,000 manusia, campur binatang 10,000, 20,000. Air nak cari kat mana? Tuan-tuan dengar jawapan penyamun tarbus ni. Apa jawapan dia? Madamallahu ma'ana fa'ana laka bihi. Selagi mana Allah bersama dengan kita, selesai masalah. Allahu Akbar. Waktu akidah penyamun. Kan senang je. Kita berjuang Islam, tak yakin dengan Islam. Bodohnya. Na'udzubillah. Dia masuk Islam, aku rasa tak sampai berapa tahun. Dia masuk Islam setahun 9 Hijrah. 9, 10, sempat jadi sahabat Nabi mungkin setahun. Setahun mungkin. 11 Hijri Nabi wafat. Naik Abu Bakar Siddiq. Kemungkinan peristiwa ini berlaku pada tahun 12 Hijrah.
Khalid bin Al-Walid masuk Islam tahun 8 Hijrah. Awal setahun daripada, mungkin awal setahun, awal tahun daripada Rafi' bin Umair At-Ta'i. Tapi mungkin Khalid biasalah, dia kan orang strategi kan. Dia pun nak tahu. Betul lah kau cakap, tapi air nak kawan, air dapat guna air, air. Apa kata Rafi'? Allah. Kalau Allah bersama dengan kita, settle masalah. Istasyara Khalid ashabu ra'yi min muqadim al-ashi faqalu lanaf'al ayyuhal amir. Khalid ni susah hati juga. Dia dengar, kau orang cakap, ya lah memanglah betul Allah ada. Tapi usaha kena usaha juga. Lalu Khalid pun jumpa leader-leader mujahidin, tanya, apa pendapat korang? Kita ni nak jauh-jauh ni, nak letak padan pasir ni. Setuju ke tidak? Apa kata leader-leader? Wahai Amir, kami tak setuju. Risiko tinggi. Fal masafatu baina Qaraqir wa Siwa la tuqta' bi aqal min 5 layalin. Perjalanan antara Qaraqir ke Siwa paling paling cepat 5 hari 5 malam. Jauh tu, 5 hari 5 malam kau tu. Nak terbegak, nak terkejir, nak makan, nak masak, nak cekor mana air? Wahya mafalatun la ma'a fiha wala masalik. Dan kawasan tu padang pasir kering. Batuk aku ha. Nak kabur kering sangat kawasan tu, kau tahu tak? Batuk aku ha. La ma'a fiha, air tak ada, wala masalik. Jalan pun tak ada, orang tak lalu. Biawak drop boleh kojol kawasan tu, kau tahu tak? Jangan kita, biawak drop pun tak tahan. Wa inna ijtiyazaha 'ala ar-raakib al-fard yakadu yakun muhalan. Kalau orang seorang-seorang naik kuda, mustahil boleh hidup, kujul. Fa kaifa bihadha al-dhaish al-kabeer? Apa tak kita ramai-ramai, kita ni ramai. Air paling penting, kalau air tadi macam mana? Mati kita. Fala tu'arid nafsaka wa nufus al-muslimin ila al-halak. Kami harap tuan jangan tanggung risiko. Risiko tinggi ni. Kita silap gaya mati kering kita tengah-tengah padang pasir. Sungguh Syekh. Kawasan timur kau kata orang tak lalu. Orang tak lalu. Tapi Rafiq hafal jalan tu. Eh, ngeri bang. Ana teringat. Dulu ana pernah pergi satu rombongan. Bukan pergi padang pasir lah. Dia pergi dekat hutan Tasik Belum. Tasik Belum eh. Betul lah. Pergi masuk kat dalam tu. Ikut ranger. Ranger tu tangan sebelah dah kudung. Abang tangan kudung kenapa bang? Biasalah pak belang. Pak belang. Kena mengap dengan rimau kau tak? Ikut dia jalan, merentas turun bukit, naik bukit, masuk selut, keluar selut, perjahanam himpun aku. Kita turun pada bot, kita ingat dia punya selut tu, orang kata paling dalam pun betis logik lah. Pinggang bah. Nak nangis aku kau tak? Nangis malu pula kan? Walau ni lalu juga ni, harung selut dengan air. Handphone dah gini dah, handphone. Mamak ranger tu dah jauh dah. Tengah-tengah harung tu, nampaklah sebelah-belah sana kan macam ada selut yang dah kering-kering tu. Nampak tapak kaki gajah. Gajah lalu kawasan tu. Ini kalau gajah lalu dipijak kepala aku tak arwah. Aduh, saw, harung. Oh, ngeri bang. Okey, balik kita. Panjang lagi ni, 12 buat habis ni. Padang pasir kau jangan main 5 hari 5 malam ni bang. Tunggulah kau orang. Faqala Khalid. Bila Khalid dengar berisiko, dia kata apa? Ya ma'syaral muslimin la yakhtalifanna hadyukum wala yad'ufanna yaqinukum wa'lamu anna al-ma'unata min Allah ta'ti ala qadri niyyati. Khalid bin Al-Walid ni, takdir Allah, bila Rafiq kata, kan Allah ada? Kan? Dia pun terkesan dengan perkataan tu. Dia kata, wahai tentera Islam semua, jangan sekali-kali kamu lemah keyakinan kamu pada Allah. Selagi mana niat kamu betul, untuk berjuang-berjuang fi sabilillah, Allah pasti berikan bantuan kepada kamu. Kata Khalid bin Al-Walid. Wa anal ajra yakunu ala qadil masyakati. Sejauh mana perjalanan kita, makin susah perjalanan kita, makin berisiko perjalanan kita, makin susah, makin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allahu akbar.
Macam tidur je gua ni. Wa anal muslim la yanbaghi ayubali bi syai'in madama yantazir ma'unata rabbih. Mana-mana orang Islam tak sepatutnya hatinya tak rasa yakin apabila di sana ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Teruskan perjalanan. Sebab inna Rafi'u bin Umair ma'ana. Aku cakap ni bukan aku cakap bodoh. Kita kan ada penunjuk jalan yang paling terer, Rafi' bin Umair. Walaysa fikum man yajhal Rafi' ibn Sahra. Dan semua tentera Islam kenal siapa dia Rafi'. Wiz, wiz. Suma qala wallahi labuda min hadha. Faqad azamtu ala infazi amri al-khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sinqadhi jaysh al-muslimin min barathin ar-Rum. Khalid kata apa? Aku tak sanggup nak menangguhkan arahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang minta aku hantar bantuan tambahan kepada mujahidin Islam, mujahidin yang sedang berhadapan dengan tentera Rom. Mereka dalam keadaan bahaya. Kita takkan biarkan mereka berperang seorang-seorang menentang Rom. Kita akan bantu mereka. Fama kana minhum illa stajabu lahu ta'in. Akhirnya tuan-tuan, sebulat suara bersetuju dengan keputusan Khalid bin Al-Walid. Oh, ni payah ni nak jadi leader tuan-tuan. Jadi leader nak buat keputusan susah je. Dan anak apa pengikut tu pula nak walak tu, nak setia dengan keputusan bukan senang juga. Sembang macam aku senang. Sembang ni ekon. Cuba duduk padang pasir. Kita kata apa? Gila apa Haji? Haji start dah cakap, Haji tak pergi lepak kat ofis. Cuba pergi sekali. Kau nak kata apa? Kat senang nak walak dia tuan-tuan. Lalu apa kata para sahabat tentera Islam? Anta rajulun qad jama'a Allahu lakal khair faf'al ma badalak. Wahai Khalid, Allah memberikan kebaikan kepada engkau, maka buatlah apa yang kau nak buat. Kami setuju. Faqala, apa kata Khalid? Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan kepada kamu semua. Sumaltafata ila Rafi'in. Kena Khalid pandang muka Rafi'. Apa kata Khalid? If'al ma badalaka ya Rafi'. Wahai Rafi', aku serahkan kamu, aku serahkan tentera ini pada kamu. Buatlah apa kau nak buat. Ikutlah mana jalan, yang penting kurangkan risiko kepada tentera Islam. Faqala Rafi', apa kata Rafi'? I'tini ayyuhal amir bi'ishrina naqatan izaman simanan masan fa'utia lahu bihinna. Rafi' kata, wahai Khalid, saya ada permintaan ni. Apa dia? Bagi pada saya 20 ekor unta yang paling besar, yang paling gemuk, paling besar bapa, yang dah bergigi, maknanya yang dah tua lah berumur. 20 ekor aku nak. Fa'uti lahu bihinna. Maka Khalid kata ni 20 ekor. Fa'amada ilaihi Rafi' wa'atashahunna. Rafi' buat apa dekat 20 ekor unta ni? Ha ni tengok terer tak terer mamak ni tuan-tuan. Ni ilmu ni, ilmu. Ilmu padang pasir. Kut-kut kalau kau tercampak kat padang pasir, manalah tahu. Tadi buat apa? Teka dia buat apa? Dia buat apa teka? Dengan 20 ekor tu. Sembelih. Buat lauk. Buat apa? Dia dah hargakan unta 20 ekor tu tuan-tuan. Tak tahu dia buat apa, dia bagi makan garam. Unta kalau makan garam, jam. Ada tengok satu National Geography kan, diorang gunakan beruk untuk cari air. Jadi orang ni orang asli padang pasir juga. Padang pasir kering, tak ada air. Tapi ada monyet yang lepak kat padang pasir dekat pokok-pokok ni. Orang tak tahu kat mana air, monyet tahu kat mana. Caranya macam mana? Dia pun ambil makanan. Makanan tu tuan-tuan, dia letak dengan garam. Banyak garam, gila-gila pekat garam tu. Macam mana? Dia pun letak kat lubang-lubang, sorok-sorok-sorok untuk monyet datang. Dia pun berhati. Dia bawa sekali National Geographic punya cameraman tengok kan. Tak lama kurang datanglah chimpanzee ni. Monyet, bukan chimpanzee lah. Macam mana cerdik ni, bodohnya monyet tuan-tuan. Dia pergi, dia ambil makan. Makan banyak makan. Makan. Dia orang tunggu. Monyet tu. Lama jugalah nak tunggu di dahaga tu. Dia kering, tekak, dia panas apa semua tu. Sejam, dua jam juga lah tunggu. Lepas tu melompat kau tu. Monyet tu melompat. Dia pun lari. Cameraman kejok. Yang makcik, apa nama makcik pula. Orang asli pun kejok. Sampailah jumpa
gua dekat padang pasir, dalam gua tu ada air bertakung. Ha gitu tuan-tuan, caranya tu ilmu tu yang main. Tapi nak kejar monyet satu kerja tuan-tuan. Dia lari laju. Jadi Rafiq buat apa? Dia dah harga unta-unta ni 20 ekor. Baik kau. Falamma ajhadahunna al-atash awradahunna al-ma fasharibna hatta talana. Maka masa jugaklah dia buat kerja tu kan. Bila unta semua dah kering belaka, dah terjilil apa benda lidah. Jadi apa kata Rafiq? Wahai Khalid, bagi unta 20 ekor minum air banyak-banyak. Unta pun minum. Unta bang, bergelen bang dia minum. Pasal bapak ni ha. Summa qata'a mashafirahunna wa rabata 'ala afwahihinna hatta la yajtarilna. حتى لا يشترينا إعادة البائر الأكل من بطنه فيمضو ثانية ويبتلئه ثم حمل هذا النوك ما تطيق حمله من الماء وأصبح الماء في بطونه على ظهورها. Kemudian dia potong bibir unta ni. Tak tahulah, mungkin dia nak bagi unta makan. Ini semua style orang Arab Badawi punya kerja. Kemudian ditambah lagi belakang unta ni dengan air-air apa ni, apa ni bekas-bekas air lah, bekalan air. Jadi unta sekarang ada dua bekalan air, satu kat belakang, satu dalam badan, dalam perut dia. Wa antalaqa al-jayshul atid wa ja'ala yughizzu as-sayra bi khuyuli wa athqalihi fa kana kullama nazala manzilan qama rafi' ila an-nuk wa dhaba arba'atan minha. Tadrisa pun mulakan perjalanan meretas padang pasir, jalan-jalan jauh, dah lapar, dah dahaga. Rafiq akan arahkan sembelih 4 ekor unta yang dah minum air tu. Jadi tuan-tuan, dia orang sembelih 4 ekor. Daging makan, fa akhadha ma fi kurushha min al-ma'i. Dan dalam apa nama, dalam perut unta ni kan ada tempat simpanan air. Itulah air. Wa mazajahu bi labaniha wa saqahu al-khayl wa saqal jaysha bima ala zuhriha min al-ma'. Oh gitu. Air dalam perut unta ni Bukan tenterisa minum. Air dalam perut unta ni dicampurkan dengan susu unta untuk diberi minum kepada kuda-kuda yang dahaga. Kuda pun nak minum juga bang. Manakala orang yang tenterisa minum apa? Air yang dibawa dekat belakang unta. Ha, gitu strategi dia. Ya, nah, kita pernah tengok kan yang jenis komando-komando kat padang pasir ni. Dia sembelih unta, dia apa, potong perut, ada air bertakung, minum. Itu kira tak ngeri lagi. Tu yang ngeri, dia ambil tai tek gajah tu bang. Dia perah. Minum air. Tai gajah kau. Ada air kau, jangan main-main. Kalau zaman Nabi dulu, zaman kemarau panjang, tai unta. Dia perah tai unta. Untuk keluarkan air. Air pun kering, kau tahu tak? Allah, susah. Kita alhamdulillah, Allah bagi nikmat banyak, syukur pada Allah. Harap-harap Allah peliharalah nikmat ni. Amin. Jangan Allah uji kita. Gila kita nanti bang. Falamma atamma jaysh al-marhalah al-khamisah min marahil sayyidihi wa istanfadha sa'ira ma ladayhi min al-ma' wa asbaha 'ala rafi' adul al-junn 'ala masadirihi. Syaa Allah ay yusaba rafi' bi ramadi hatta warimat aynahu faghada la yubsiru shay'an. Allahu akbar. Tuan-tuan semua, nak tanya soalan. Tuan-tuan nak bertahan ke nak balik dah ni? Lagi dua buku surat ni. Lain macam. Ni baru dekat surau, bukan padang pasir lagi. Dah tak tahan dah. Lek lah. Berhabis eh. Sikit lagi. Berhabis lah. Lah kau kuali boleh buat tu. TV buat apa buat kuali pak surau. Yang mengahnya aku tu tak. Kau nganga je. Dia kalau dah berhenti ni kau nak sama balik, malas lah aku. Tuan-tuan semua, ditakdirkan Allah. Setelah beberapa minggu perjalanan merentas padang pasir, unta 20 ekor habis. Makan, air pun habis. Ah, sudah. Masa itulah para sahabat kata, Rafiq, kau dah janji kan? Kau tahu lokasi air kat mana? Lek. Kat mana? Rafiq ni tahu mana kawasan ada air. Ditadikan Allah. Allah uji apa dia? Rafiq, tuan-tuan, mata sakit. Pulak dah. Kena air padang pasir, kena rabuk. Mata dia dah merah tuan-tuan. Orang tengah tu beleh mata. Merah mata dia. Hatta warimat aynahu faqada la yubsiru shay'an.
Mata dah sakit sampai tak nampak pun. Dah kelabu dah. Ah, sudah. Wis rosak bang. Jangan. Ni penat penunjuk air dah tak ada. Macam mana ni? Fa'ata Khalid. Wa qala waihak ya Rafi'. Laqad zabahna nuq jami'aha. Wa nafida al-ma' kulluhu. Wa syarafa jaisu ala al-halak. Khalid bin Al-Walid ada dalam tentera Islam. Bila tengok-tengok Rafiq dah gitu, Khalid pun panik. Rafiq, kau jangan buat hal Rafiq. Kau jangan main-main. Kita tak tahu kat mana lagi ni, jauh lagi perjalanan. Tentera Islam dah makin hari makin tak tahan, lapar dahaga ni. Air kat mana? Kau jangan buat sakit pula, jangan ambil MC pula kau ni. Faqala. Apa kata Rafiq? Relax. Istighfar banyak-banyak. Relax. Istighfar tu aku tambahlah. Tuan tenang, tuan tenang. Dia kata tak nampak dah kan? Tengok dia kata apa. Unzuru la'allakum tarawna jabalaini ala hay'ati sadyaini. Minta maaf sebut eh. Sebab ayatnya begitu. Ayat dia pelik sikit. Tak apa, kita akan teruskan perjalanan. Ni maksudnya tak nampak tau. Dia kata nanti kalau kau berjalan-jalan-jalan dekat tengah-tengah padang pasir nanti, kita akan bertemu dengan dua buah bukit. Rupanya macam kopek, dia kata. Tuh kopek. Kopek lah. Macam kopek, dia kata. Tadi sadiyain. Fa'atlaqa Khalidun basar fi kulli tijahi thumma qala. Baik, kita tukar perjalanan. Berjalan. Khalid kata, jalan. Siapa nampak kopek? Nampak kopek dah pula. Siapa nampak bukit macam kopek kamu? Itu arahan Rafiq. Jalan-jalan, sekali-sekali kata, Ha huna, nampak tu ada bukit. Rafiq ni tak nampak dah, mata tak nampak apa dah. Apa kata Rafiq? Abashiru, bergembiralah kamu. Qumu, iltamisu bainahuma syajarata awsajin sifatu wa kaza wa kaza. Dia kata apa? Korang pergi dekat dua bukit tu, dekat tengah-tengah bukit tu, ada sebatang pokok nama awsaj. Jinsun syujairat min fasilti bazinjaniyat a'danuhu syaikah wa azaru mukhtalifatul alwan. Pokok ni dia kata lebih kurang macam pokok terung, rupa pokok tu. Tapi tak tahu macam rupa pokok terung padang pasir, aku tak tahu. Kau jangan tanya soalan bid'ah. Dia kata dekat tengah-tengah bukit tu ada sejenis pokok macam pokok terung ni. Dia pun sebut sifat pokok tu gini. Sahabat pun pergi dekat. Mana ada? Natang pokok pun tak ada. Tak ada apa pokok, tak ada. Tengok-tengok tak jumpa. Ah, sudah. Faqala Rafi' waihakum infaddu anha al-ardha nafdan innaha huna. Rafi' ni tak nampak kan? Dia kata mana boleh tak ada, memang confirm ada tu. Tentera Islam dah hilang sabar ni. Kau sedap dah cakap ada, kau tak nampak. Kita memang nampak. Memang tak ada. Carilah, dia kata. Wai hakum, cari, korek. Korek dalam tanah pula. Cik akor dia. Wa'lamu annakum illam tajiduha halaktum wa halaktum ma'akum. Prophet kata, kalau kau tak jumpa akar pokok tu, kau mati semua. Ah, sudah. Masa tu lah sahabat terpaksa korek pula. Fahamu ya bahasuna fi syaratul awsaj fi kulli buqatin. Fama labithu an wajaduha wa qad istusat wa baqiya aswa fil ardi fakabbar wa kabbar Rafi' ma'ahum. Cari, cik-cik tuan-tuan, jumpa akornya. Dia jumpa, Rafiq, dah jumpa. Jumpa dah. Takbim. Lambat kuang ni. Oh, ini padang pasir lah, hoi. Lemah betul aku. Tuan, kering kat aku kau tak padang pasir. Apa kata Rafiq? Kalau kau dah jumpa akar pokok tu, kau gali dalam lagi. Dalam akar tu, bawah tu ada air. Allahu Akbar. Power gila dia ni. Kau tak bukan sebarangan dia ni. Buat kesahabat pun gali. Memang sungguh. Fatafajarat min tahtia aidu ma'in azmin nabi namirin. Tiba-tiba terpancut air keluar daripada bawah pokok ni. Subhanallah. Fasdadu tahlilan wa takbiran. Maka para sahabat melakukan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah beri bantuan tuan-tuan. Allahu Akbar. فأقبلوا على رافع فريح المستبشر المتهم مهنئ فقال لهم الحمد لله والله لقد مررت بهذه الأرض ما أبي منذ 30 عاما وما أبصرتها عيني بعد ذلك. Lepas pada sahabat minum air semua kenyang,
Orang pun tanya, macam mana kau tahu tempat ni, Rafiq? Kau pernah datang kawasan ni ke? Tahu tak apa. Dia kata apa? Aku pernah datang kawasan ni 30 tahun yang lampau. 30 tahun yang lampau dengan arwah bapak aku dulu. Arwah bapak aku yang bagi tahu dekat itu ada air. Ingat bang, ingat bang. Bawa gila. Subhanallah. Dia kata aku pergi tu last kali dengan bapak aku 30 tahun yang lampau. Lepas tu aku tak pernah datang kecuali hari dengan tentera Islam. Taba'a al-jaysh masiratahu hatta balagha Rabia mushriqatan 'ala ghutat Dimashq fa dafa'a Khalid birayat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Rafi' bin Umair wa amara an yunkidha hunaka farakada wa kadu sam'a niqab thumma taqa jaysh Khalid ma'a jaysh al-muslimin al-arba' allati kanat tatarqab qudumahu wa khadu ma'rakat al-Yarmouk allati adhara Allah fiha ma'at al-shirk wa rafa'a biha rayat al-Islam wa kana ihda al-ma'arik al-fatila kubra fi at-tarikh. Tatasma tadilah pun meneruskan perjalanan sampailah akhirnya diorang bertemu dengan tentera Islam. Selamat jumpa dan bergabung, dan berlakulah peperangan besar antara tentera Islam dengan tentera Rom yang berakhir dengan kemenangan besar terhadap tentera Islam. Wa ba'du, akhir sekali lah ni. Fa hal ta'lam anna Rafi' bin Umair alladhi kana yulaqab ila zamanin qaribin bi lis as-sahra qad asbaha bi Rafi' al-khairi. Adakah kamu tahu setelah kita bercerita panjang pasal Rafi' ni, bekas penyamu padang pasir, penunjuk jalan, jenis padang pasir, akhirnya beliau ni diberi gelaran Rafi' al-khair, Rafi' yang baik, yang bagus sangat. Kenapa? Uhal tadri anna sabab fi khal'i haza laqab alaihi faqad da'aba ala ayut'im ahla thalathi masajida min kasbi yaminihi wa araqi jabinihi wa huwa qani' min ad-dunya bi sabrin wahidin. Allah. يلبس في البيت ويخرج به الى الصلاه ولا يخذنك العجب من ذلك فقد تتلمذ رافع بن عمير ساعه في مدرسه رسول الله صلى الله عليه وسلم واضاء في صدره قبس من نور الايمان. Last kali dia kata Rafi' ni diberikan gelaran Rafi' yang terlalu dermawan, terlalu pemurah. Tahu kenapa? Dia kata dalam sejarah tertulis Rafi' ni dia pernah istiqamah memberi makan secara percuma kepada 3 buah masjid. Dekat di kawasan dekat Syam ni ada 3 buah masjid. Tiap-tiap hari dia hantar makanan sampai dia mati. Yang dia ni, Rafi' tu sendiri, hanya mempunyai sehelai pakaian saja. Satu tu lah baju dia. Itulah baju dia dekat rumah. Itulah baju dia pergi sembahyang. Memang zuhud, zuhud, zuhud. Tapi dia akan bekerja, bekerja, bekerja cari rezeki. Dalam keadaan khanah cukup untuk dia makan. Yang lebih tu dia hantarkan masjid bagi orang miskin makan. 3 buah masjid dia sponsor, tuan-tuan. Lalu orang tanya, macam mana kau boleh jadi macam ni? Apa kata Rafi'? Aku belajar daripada madrasatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika aku bermusafir dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kau ingat cerita tu kan? Ketika aku bermusafir dengan Abu Bakar As-Siddiq, aku melihat bagaimana para sahabat Nabi mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Maka aku belajar pada mereka perkara itu. Dan bila dia berubah masuk Islam, tuan-tuan, jadi orang yang hebat sangat. Daripada penyamun menjadi seorang sahabat yang luar biasa hebatnya. Sayyiduna Rafi' bin Umair At-Ta'i radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الى الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم انك عفو كريم جواد حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب. تكبير الله اكبر. بجميع tuan-tuan mahat kami hat turas al-islami memohon sumbangan tuan-tuan semua.